Waktu itu masih di kulineran daerah Glodok, aku menemukan makanan unik, pioh tauco tim. Pioh tauco tim adalah makanan yang terbuat dari daging labi-labi atau bulus atau daging kura-kura. Olahan daging bulus ini bro dimasak dengan kuah tauco. Awal mula daging bulusnya ditaruh di mangkok bro, kemudian disirami dengan kuah tauco, dikembalikan lagi, disiram lagi, tujuannya supaya dagingnya panas. Setelah itu dikasih merica, garam, dan sedikit kuah lagi. Jangan sedikit pak, tambahin sedikit banyak biar lebih mantap. Gak lupa dikasih daun ketumbar dan bawang goreng. Sumpah kuah tauconya bener-bener harum bro. Lokasi makanan unik ini pas di depan kopi taki. Nah coba kuahnya, bismillahirrahmanirrahim. Waduh ini bener-bener mantap. Kuah tauconya super nendang, daun ketumbarnya strong banget. Oke langsung kita lahap dagingnya. Wah ini bener-bener unik banget bro. Teksturnya mirip daging ayam tapi ada sedikit amis-amis ikannya. Buat yang pengen coba kuliner unik, pioh tauco tim di Glodok wajib dicoba.